Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali pada kelas hari ini, yaitu Grammar Corner 3, melanjutkan materi kemarin, yaitu Parts of Speech ya. Oke, boleh yang mau absen dulu ya. Kemarin gimana materi yang tentang nouns dan pronouns, preposition? Sudah pada belajar ya? Kemarin materinya sudah dibagikan juga kan? Oke, jadi kemarin setelah kita belajar tentang nouns dan juga pronouns ya, yaitu bagian dari parts of speech, kemudian hari ini kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu verbs ya, kata kerja. Oke, sama seperti pronouns and the nouns, kemudian juga prepositions, verbs ini juga memiliki banyak macam dan jenis ya, dan juga aturannya kayak gimana, kemudian penggunaannya juga seperti apa, kayak gitu. Nah, hari ini kita akan belajar itu, kemudian juga seperti biasa ya teman-teman, nanti kita akan mempraktekkan ya teman-teman setelah mempelajari satu, mungkin satu jenis verbs, kemudian teman-teman memberikan contoh ya, biar kita tahu sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah disampaikan seperti itu. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, terima kasih ya sebelumnya yang teman-teman sudah gabung tepat waktu ya. Oke, what is a verb ya? Kita akan menjelaskan dulu apa sistemnya verb itu, walaupun kita udah tahu ya verb itu adalah kata kerja, tapi secara spesifik itu apa sih gitu ya. A verb is the main ingredient of a sentence, jadi adalah bagian, salah satu bagian utama pada suatu kalimat. Jadi tanpa verb atau kata kerja, kalimat itu tidak berarti apa-apa kayak gitu, jadi tidak ada maknanya dan tidak can be completed without a verb. Nah, tidak ada kalimat yang lengkap tanpa sebuah verb atau kata kerja. A verb is the action word of the sentence. Jadi ini kata yang menerangkan kegiatan atau kata kerjanya seperti itu ya. Action word of a sentence. It tells us what a person or thing does or possess. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu benda ya di sini atau yang dia miliki ya, yang ia possess ya, gitu. And then in English grammar, the verb is one of the most important parts of a sentence. Ya. Jadi bagian yang penting sekali ya, perlu dicatat di sini. It is a word or a phrase that says or asserts something about person's place or thing. Jadi ini bisa berupa kata ya, verb itu atau juga frasa ya, phrase or verb. Tapi di sini kita nanti akan membahas yang berupa kata terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa contoh ya teman-teman. Lihat di examples, we have Jake is a great athlete. And dari semua ini, 1, 2, 3 ini yang termasuk dengan noun. Dan noun jenis apakah itu? Coba teman-teman, kalau ada yang masih ingat nggak? Coba kalau Jake itu termasuk noun apa? Ada yang tahu, ada yang masih ingat dengan materi tentang noun? Jadi Jake itu termasuk itu ya, proper noun. Kemudian ada athlete di sini, atau itu termasuk common noun ya. Oke. Kemudian kita masuk ke verb aja ya. Verb di sini. Coba teman-teman coba boleh tuliskan mana yang dimaksud atau dinamakan dengan verb dari nomor 1, 2 dan 3. Ada apa namanya yang disebut yang verb itu atau kata kerja itu yang mana di antara nomor 1, 2 dan 3? Ini semuanya ada verbnya.
Nomor satu verbnya apa, kemudian nomor dua verbnya apa, nomor tiga verbnya apa. Oke, di sini ada yang jawab. Number one dari Kak Amelia, is ya, ya benar sekali. Kemudian Kak Jesslyn di sini menambahkan is, runs, and has. Ya, benar sekali ya. Nomor satu itu is, kemudian nomor dua runs, and then yang ketiga adalah has. Ya, dari Kak Jesslyn. Kemudian Kak Nur juga jawab di sini runs, yang nomor dua ya berarti ya. Ya, benar sekali ya semua teman-teman di sini udah yang ngasih jawaban, semuanya tepat jawabannya. Oke, kita lanjut ke, nah, jenis-jenis verb ya, ada 7, oke. Ini ada 4 di sini ada 3 lagi. Oke, kita bacakan satu-satu ya, kita sebutkan dulu satu-satu. Ada feminine verb ya. Indicative of number singular or plural. Jadi ini menunjukkan apa namanya tunggal atau jamak seperti itu. Kemudian non-finite verb used as nouns, adverbs, and adjectives. Jadi dia digunakan sebagai kata benda, kemudian kata keterangan atau adverbs, kemudian juga adjectives atau kata sifat. Kemudian nomor tiga kita ada action verb to talk about what the subject is doing in the sentence. Jadi action ya, beraktivitas atau melakukan kegiatan. Jadi membicarakan atau menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh subjek atau pelakunya di situ, orangnya siapa di situ melakukan kegiatan apa. Kemudian ada helping verb, help the main verb in a sentence by extending the main the meaning of the verb. Jadi kalau helping verb ini biasanya dia menerangkan verb yang sudah ada pada kalimat itu. Jadi terdapat dua verb di situ. Di sini fungsinya untuk memberikan informasi tambahan pada satu kalimat. Namanya helping verb. Kemudian ada linking verb atau menghubungkan ya, kata kerja penghubung seperti itu. Connect the subject to a noun or adjective. Jadi menghubungkan antara subjek dengan kata kerja, kata benda ataupun kata sifat ya, noun or adjective. Kemudian ada regular verb, verbs that form their past participle with d or ed. Jadi ini biasanya yang teman-teman sering pakai atau sering temui ya di penggunaan kata dalam bahasa Inggris itu adalah regular dan irregular ya. Kalau yang regular itu biasanya bentuk past-nya itu selalu hanya ditambah d atau ed untuk verb-verb tertentu ya, itu disebut dengan regular verb. Sementara verb yang bentuknya itu berubah-ubah dari verb 1 ke verb 2, verb 3 itu namanya irregular verb di sini ya, nomor 7 ini. Verb that change their form completely. Jadi benar-benar berbeda bentuknya satu sama lain seperti itu. Berubah-ubah. Ada yang mau ngasih contoh dulu nggak yang ini? Regular sama irregular. Atau yang irregular dan irregular itu biasanya ya dia bentuknya berubah-ubah ya dari verb satunya apa kemudian verb keduanya apa gitu. Atau kita langsung saja ya masuk ke pembahasan yang pertama tadi. Nah, ini ya jadi gambarannya kayak gini apa namanya tentang jenis-jenis verb ya, ada finite, non-finite verb, and then action verb, helping verb, linking verb, regular, and irregular verb. Ada 7 ya di sini. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada yang pertama adalah finite verbs ya. Finite verbs are such kinds of verbs that have a definite relation with the subject or noun. Usually these verbs are the main verb of a clause or sentence and can be changed according to the noun. They are used only in the present and past tense. They can be indicate of number, singular or plural. Nah, jadi di sini yang finite verb ini dia biasanya dipakai hanya untuk simple present ya, present and past tense.
mereka bisa juga mengindikasikan jumlah ya, apakah itu singular atau plural subjeknya seperti itu. Jadi dia itu berkaitan erat dengan subjek atau kata benda yang ada di situ yang melakukan kegiatan pada kalimat tersebut ya. Oke, jadi ini usually the verbs are the main verb of a clause or sentence. Jadi ini kata kerja utama dari suatu kalimat ya, biasanya unit verb itu kayak gitu. Kemudian ya dia digunakan untuk present dan juga past tense. Contohnya ada di sini ya. He attends his class regularly. Kemudian yang kedua, they attend the class regularly. And then they attend the class regularly. Di sini ada perbedaan ya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Dan juga verbnya pun berubah-ubah atau berbeda-beda dari kalimat yang pertama dengan kalimat yang lainnya, kedua dan ketiga. Ada yang bisa menjelaskan nggak tentang perbedaan antara kalimat yang pertama, atau mungkin langsung saja ke verb ya, verb yang pertama di sini, kemudian dengan verb yang kedua dan verb ketiga. Apa yang membedakan? Di sini kita lihat ya, kalau yang pertama, ada yang mau jawab dulu mungkin sebelum kita jelaskan di sini. Oke ya, kita lihat di sini ya. He attends his class regularly. Ini termasuk termasuk simple present ya. He attends his class regularly. Kemudian berubah ya, change of person. Di sini bentuknya berubah karena di sini subjeknya atau pelaku dari kalimat tersebut, pada kalimat tersebut adalah he. Maka verbnya adalah harus verb satu dengan ditambah dengan s ya. He attends his class regularly. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini verbnya berubah lagi karena di sini tidak memakai s, hanya attend the class regularly. Karena di sini berkaitan dengan siapa? Subjeknya. Di sini adalah they. Maka kita tidak perlu menambahkan huruf s setelah verb. Jadi di sini perbedaannya ada pada subjeknya ya, change of person. Kemudian they attend the class regularly. Di sini sama-sama they, tetapi kenapa yang di sini ada ide, kemudian yang di sini tidak ada idenya? Ada yang bisa menjelaskan mungkin sebelum kita lanjut ke jenis verb berikutnya? Atau ada yang punya opini atau pendapat kenapa kok bisa berubah? Yang satu nggak ada ide, yang satu ada ide. Kira-kira apa yang membedakan antara kedua kalimat ini? Subjeknya sama. Oke, benar sekali ya. Di sini ada Kak Jihan Khairunisa. Oke, menjawab bahwa yang ketiga itu past tense. Ya, benar sekali ya. They attend the class regularly. Ini adalah bentuk lampau ya, past tense. Sehingga verbnya harus bentuk verb dua ya, ditambah dengan ed. They attend the class regularly. Change of the tense. Jadi, kalau yang satu dan dua ini yang berubah adalah subjeknya ya, orangnya. Di sini yang berubah adalah tenses-nya. Mungkin ini kalau lebih lengkap kayak they attend the class regularly last year. Oke, okay. Ada yang mau ngasih contoh lain nggak? Selain he sama they di sini, ada yang mau ngasih contoh? Misalnya bentuk present-nya apa, kemudian jadi ketika jadi past, verb-nya berubah jadi apa, kayak gitu. Jadi biar tahu penggunaan atau perbedaan penggunaannya. Jadi antara yang present dan juga past, kemudian juga ketika subjeknya berubah, maka verbnya juga akan menyesuaikan dengan si subjek tersebut. Ada yang mau itu nggak? Ngasih jawaban nggak? Ngasih contoh buat teman-teman yang lain mungkin? Atau mau bertanya tentang yang ini, verb pertama yang kita jelaskan ini? Kalau tidak, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini yang beberapa contoh yang unit verb ya. Ada goes, opens, wakes, ran, go, overs, travels, swam, love, brushes, and water. Ya, ini water bukan noun ya, tapi sebagai verb.
He, kita lihat di sini contoh kalimatnya, he goes to school daily. The shop opens sharply at 9 a.m. He wakes up early in the morning and she ran in a restaurant, in a tournament and took first place. I go to the gym regularly. She offers me a cup of coffee. He travels so long. And then we swam in the river for 3 hours. I love mountain climbing. Genoa brushes her teeth twice a day. She waters the plants. Ada yang mau ngasih contoh yang ini aja, yang udah dipaparkan di sini? Ada yang mau ngasih contoh kalimat lain selain ini? Ada goes, opens, wakes, friend, go, offers, travels, and then swim, love, brushes, water. Oke, ada Kak Hanafi Syahrozi ya. Silakan Kak Hanafi. Boleh? Saya mau contoh yang... Mungkin contoh? Okay. Untuk kata goes ya. Bisa juga... Ya, boleh. Silakan. They go to their house after finishing their assignment. Oke. They go to their house after finishing their assignment ya. Jadi itu yang berubah adalah subjeknya, seperti itu ya, Kak? Iya, gitu. Atau okay. Mungkin menggunakan kata lain. Mungkin misalnya, bisa pakai when juga ya, Kak, ya? Mungkin they went home after finishing their assignment. Mungkin kejadiannya semalam, kayak gitu ya, Kak? Oke, okay, iya bisa okay. Juga. Mungkin mau kasih contoh lain? Ya, silakan. Oke, okay, mungkin dari... kata kerjanya menggunakan write ya, menulis. She writes. Ya, write boleh. She writes to him. She writes atau a letter to him. To him. Atau juga bisa menggunakan past tense. He wrote a letter yesterday. Iya, benar sekali ya, itu juga bisa ya. Jadi perbedaannya pada tenses-nya ya, yang satu pakai yeah. Present, yang satu adalah past. Ya, yeah. Yeah, he wrote a letter yesterday. Bisa. Ya, yeah, terima okay. Kasih ya, Kak. Benar sekali jawabannya atau contohnya. Thank you. Ya, sama-sama. Sama-sama, Kak. Oke, okay, ya. Yeah. Jadi benar ya, teman-teman. Tadi yang sudah dicontohkan oleh Kak tadi namanya. Sudah ngasih contoh beberapa tadi, ada dua ya, yang satu menggunakan simple present, yang satunya lagi simple past, seperti itu. Okay, next. Setelah ada finite, kita juga punya non-finite verbs, ya. Verbs that cannot be the main verb of a class or sentence as they do not talk about the action that is being performed by the subject or noun. And they do not indicate any tense, mood, or gender. Jadi di sini kebalikannya dari yang finite verb tadi ya. Di sini dia tidak menunjukkan atau tidak menerangkan aksi atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Jadi dia bukan sebagai verb utama dari suatu kalimat seperti itu ya. Jadi biasanya nanti di kalimat itu ada dua verb. Nah, yang satu itu adalah yang disebut di sini ada dua verb, yang pertama adalah as ya di sini, kemudian yang kedua adalah to lie. Oke, ya maaf ya teman-teman ada sedikit gangguan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada he asked his friends to like his post on Instagram. Kemudian yang kedua adalah they asked their friends to like their post on Instagram. Ini dua-duanya yang to like dan to like ini adalah non-finitive verb ya. Non-finitive verb. Kemudian yang finitive adalah yang asked. Dua-duanya kebetulan sama dalam bentuk past ya.
subjeknya berbeda ya, walaupun di sini adalah he singular, kemudian they di sini adalah plural, mereka semua menggunakan verb to, yaitu ask, karena lampau seperti itu. Kemudian untuk non non finite verbnya adalah to like di sini ya, to like. Jadi dia adalah bukan sebagai kata kerja utama dari kalimat tersebut. Jadi kata kerja utamanya adalah yang ask ini ya. Ask their friends to like their post on Instagram. Jadi tidak menerangkan apa aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh subjek di sini ya. Jadi dia lebih ke menerangkan ya. Jadi karena ini sudah ada verb utamanya, apa yang diperintahkan atau yang diminta oleh he dan they di sini kepada teman-teman mereka, yaitu to like his and then their post on Instagram seperti itu. Mungkin ada yang mau ngasih contoh ya, biasanya ini bentuknya ada to and then verb kayak gini. Misalnya to go or maybe to live or to study, to sleep, something like that. Coba teman-teman mungkin ada yang mau ngasih contoh untuk yang example of noun finite verb ini. Atau kita itu dulu ya, bahas dulu ya beberapa contoh di sini ya. Jadi banyak sekali ya, bukan hanya bentuk to infinitive saja, tapi juga ada verb ing ya. Kita sering sebut dengan gerund ya. Lihat kita, jadi beberapa contoh yang bisa kita lihat atau kita sajikan di sini, atau kita bisa juga buat kalimat lain dengan apa namanya verb, jenis verb yang sama, yaitu non-finite verb. Yang pertama adalah he loves camping in the woods. Here, the non-finite verb is camping and it is used as a noun. Jadi di sini camping di sini adalah non-finite verb ya. Jadi bukan menyatakan kegiatan atau menerangkan aktivitas yang dilakukan oleh subjek di sini, tetapi camping di sini merujuk kepada noun, jenis kegiatannya, yaitu kegiatan camping ya, in the woods, di hutan. This kind of finite verbs are called gerunds. Jadi ini disebut dengan gerunds. Jadinya adalah ada verb plus ing, kemudian dia bukan sebagai verb, tapi adalah bisa noun, bisa juga adjective, seperti itu. Jadi di sini verb yang utamanya adalah yang loves ya. He loves camping. Camping di sini adalah non-finite verbs. Dan dia posisinya atau jabatan kalimatnya adalah sebagai noun. Kemudian number two, I need to go to sleep. Ya, yeah. Here the non-finite verb phrase is to sleep. Nah ini frasa ya, to sleep. It is acting as a noun. Jadi ini juga apa namanya diposisikan sebagai kata benda juga, kegiatan tidurnya, aktivitas tidurnya, bukan tidur. Jadi dia ini yang menunjukkan verb utama atau kata kerja utamanya adalah ini ya, I need to go to sleep. Go. Ya ini to go juga bisa ya, to go to sleep. Here the non-finite verb phrase is to sleep. It is acting of noun. Non-finite verbs that use to before they are called infinitives. Ya, infinitives. Namanya juga ya. Diambil dari non kemudian jadi in ya. Infinitives. Jadi tidak bukan sebagai verb utama dari suatu kalimat atau yang menerangkan si subjeknya itu. Kemudian nomor tiga ya. They sleeping dog caused a delay. Here the noun finite verb has and then has ing ya. Di sini adalah sleep kemudian ada ditambah dengan ing and is acting as an adjective. Oke, okay, ini ada yang ngasih contoh, kita selesaikan dulu ya bahasanya. Ada Kak Vanessa ya di sini, pas Kak Vanessa. Oke, okay, di sini jadi sleeping ini bukan kata kerja, tapi dia adalah adjektif atau kata sifat yang menerangkan noun di sini, yaitu namanya adalah dog. Dog yang mana? The sleeping dog. Dog yang sedang atau anjing yang sedang tidur, menyebabkan keterlambatan seperti itu. Jadi di sini verb-ing, sama-sama verb-ing, tapi yang pertama tadi sebagai noun, kemudian yang kedua adalah sebagai adjektif. Kemudian ada Kak Vanessa gitu, ini ya, dia Kak Vanessa memberi contoh kayak she is promoting her product ya. She is promoting her product. Tapi di sini kalau promoting itu dia lebih ke masih verb ya, karena dia
tensenya adalah simple present continuous. She is. Is-nya di sini adalah nanti ada sendiri, Kak. Is-nya itu ada, nanti ada yang namanya dengan verb, auxiliary verb ya. Auxiliary verb itu is disebut auxiliary verb. Tapi untuk kata promoting di sini itu bukan, tidak bisa dikategorikan sebagai infinitive atau non-finite verb. Seperti itu, Kak. Kalau misalnya pakai kata promoting, misalnya bisa kayak gini. Her promoting strategy is the best in the company or in this company, kayak gitu. Her promoting strategy is the best in this company, kayak gitu. Jadi promoting-nya di situ bisa the jumping students made me crazy. Ya, benar sekali ya. Ada jump kemudian verb-ing ya. Jumping students. Di sini jumping-nya di sini adalah adjective menerangkan si the students-nya. The jumping students made me crazy. Bisa ya? Ya, benar sekali Kak Vanessa ya. Kemudian the non-finite verbs that have ing or ed as suffix and cause the verb to become an adjective are called participles. Jadi ketika ada perubahan, ketika pendapat tambahan atau akhiran ing atau ed dan dia berubah apa namanya jabatan kalimat itu bukan menjadi verb lagi tapi bisa menjadi adjektif atau apa namanya ya bisa adjektif ya biasanya adjektif itu biasanya disebut participles ya. Kayak yang tadi jumping students kemudian juga sleeping dog di sini ya. Itu. Ada yang mau ngasih contoh lagi selain Kak Vanessa di sini? Boleh, silakan teman-teman. Jadi sambil belajar, sambil mempraktekkan penggunaan noun-nya, verb-nya kayak gimana, kayak gitu. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Untuk ke jenis verb selanjutnya atau yang berikutnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kemudian ada yang namanya action verbs ya. An action verb is also known as the main verb. Jadi ini adalah kata kerja utamanya ya pada suatu kalimat. All these types of verbs talk about what the subject is doing in the sentence. Action verbs are one of the most easily identifiable types of verbs in English grammar. Jadi ini biasanya sering sangat mudah untuk diidentifikasikan atau diketahui ini apakah action verbs kayak gitu karena dia langsung menerangkan apa hal yang dilakukan oleh subjek di kalimat tersebut. To identify or recognize these verbs, we simply have to look for the words in the sentence that answers the questions in the sentence ya. Jadi kayak what is the subject doing? Jadi langsung mengarah pada kegiatan apa yang dilakukan si subject di sini. Misalnya subjeknya he, they, atau I, atau you, for example. Jadi langsung bisa ketahuan. Ini dari kalimat tersebut langsung bisa ditemukan jawaban dari pertanyaan what is the subject doing? Apa yang dilakukan oleh subject tersebut atau orang tersebut. For example ya, my uncle is painting the fences. What is my uncle doing? Painting ya, painting the fences kayak gitu. Jadi langsung ketahuan apa yang dilakukan oleh si subject. Itu yang dinamakan action verb ya. Langsung menerangkan apa yang dilakukan oleh subject di kalimat tersebut. Okay, there are two types of action verbs in English grammar. Jadi ada dua jenis ya untuk action verbs, yaitu transitive verbs dan juga intransitive verbs. Nah, apa itu transitive and intransitive? Kita lihat ya. Next. Okay, transitive verbs are such kinds of verbs in which action verbs have a definite object on which or for which the action is being performed. Jadi, transitive verb ini objeknya jelas. Objeknya itu ada di situ, diterangkan atau dicantumkan di kalimat tersebut. Ya gitu. Jadi, ada objeknya yang dikenai pekerjaan tersebut. That means the action has a definite recipient or object. Jadi
ketika seseorang melakukan aksi, pastikan dia mengenai melakukan pekerjaan terhadap suatu objek kayak gitu ya. Misalnya makan nasi atau minum teh kayak gitu. Jadi ada bendanya yang kita kenai pekerjaan gitu atau dikenai pekerjaan oleh si subjek atau pelakunya. To identify them, you can ask the question, what is the object being affected by the verb? Jadi objek apa yang terdampak atau dikenai pekerjaan oleh kata kerja tersebut ya. Transitive verbs example. Jadi contohnya ya, my uncle is painting the fences. What is my uncle painting? The fences. Jadi transitive verbs ini jelas siapa atau apa yang dikenai pekerjaan kayak gitu. Di sini kan jelas apa yang dicat atau apa yang dicat oleh paman saya kayak gitu. The fences, pagar rumah kayak gitu kan. This we see that there is a specific object on which the action is done. Jadi di sini ada objek yang jelas ya, spesifik seperti itu. Apa fences atau pagar di rumah misalnya kayak gitu. Yang itu yang disebut transitive verbs ya. Dia objeknya jelas. Apa yang dilakukan itu jelas dilakukan kepada siapa atau kepada benda apa kayak gitu. Ada yang mungkin mau ngasih contoh untuk yang ini, yang transitive verbs yang ada objeknya jelas. Jadi ada subjek kemudian objek yang dikenai pekerjaan juga jelas begitu. Boleh silakan kakak-kakak di sini yang mau ngasih contoh yang transitive verbs ya. Melalui komen boleh atau mau yang mau langsung melalui audio juga boleh, silakan angkat tangannya seperti itu. Ya, jadi di sini verbnya adalah memiliki objek yang jelas. Jadi ada benda atau objek yang dikenai pekerjaan oleh si subjeknya itu. Oke, nggak ada mungkin, nggak ada ya. Atau udah pada paham semua di sini ya? Atau masih ragu? Benar apa salah ya? Nggak apa-apa kalau salah, it's okay ya. Nanti kita bahas bareng yang benar kayak gimana. Gitu. Oke, kita lanjut saja ya. Next. Oke, Kak Jihan di sini ngasih contoh. Jihan eating all the food. Yeah. Ya, benar sekali ya. Jihan itu mungkin perlu ditambah apa namanya to be ya, Kak. Jihan is eating all the food. Benar sekali. Jadi di situ ada food ya, di situ objeknya adalah food. Jadi yang dikenai pekerjaan itu adalah foodnya. Kemudian untuk ini ada Kak Vanessa kasih contoh juga. I clean my own room every morning. Jadi ya benar sekali ya. Ini bentuk tesnya adalah simple present. Kemudian I clean my own room. Jadi di sini objeknya jelas ya, my own room. Kemudian verbnya adalah clean ya, every morning. Ya benar sekali ya, Kak Jihan dan Kak Vanessa. Terima kasih untuk contoh udah ngasih contoh. Next, langsung kita ke ya ini ada transitive, kemudian intransitive verbs ya. These verbs also are shown an action, but here there is no specific object. Jadi kebalikannya dari yang transitive tadi, kalau yang intransitive ini objeknya tidak ada. Jadi tidak ada objek spesifik dalam kalimat tersebut ya, which the action is to be done. To recognize these verbs, we ask the question, what is the object being affected by the verb? If there is no answer present in the sentence, we can say that the verb in the sentence is an intransitive verb. Jadi ketika kita pada suatu kalimat kita menanyakan kayak ini objeknya yang dikenai pekerjaan apa? Itu jika tidak kita temukan pada kalimat suatu kalimat, nah itu bisa dipastikan verbnya yang ada di situ adalah intransitive verb ya. Example ya, ini tadi masih berkaitan dengan yang tadi ya, transitive. My uncle is painting right now. Yang di sini udah ada perbedaan ya dengan yang awal tadi. Ini ada pertanyaan, muncul pertanyaan, apa yang dicat oleh paman saya? Yang dicat itu apa gitu. There is no answer di sini karena hanya dijelaskan atau diikuti dengan kata keterangan waktu ya, right now. My uncle is painting right now. Jadi apa yang dicat gitu kan, apa dinding ataukah kursi, meja, atau mengecat
apa ya, kayu. Jadi dari tidak ada, there is no specific object or things in here. Jadi kita bisa bilang bahwa painting di sini itu adalah intransitive ya. This means that in a sentence, painting is an intransitive verb. An intransitive verb telling us about the action of the subject, but there is no specific object for the action. Jadi verbnya ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek, tetapi tidak ada benda ataupun objek spesifik yang dikenai pekerjaan si subjek itu. Jadi itu ya bedanya sama yang transitif tadi. Kalau yang transitif objeknya jelas, bendanya jelas, apa yang dicat kayak gitu. Tapi kalau yang intransitif itu tidak diketahui, jadi tidak disebutkan di situ. Walaupun sama-sama painting ya di sini, sama-sama mengecat ya, tetapi yang satu jelas bendanya apa, yang satunya ini tidak disebutkan secara detail seperti itu. Okay. Next. Oh iya, ini ada yang mau ngasih contoh nggak untuk yang intransitive? Untuk intransitive verbs, jadi kebalikannya dari transitive ya. Yang transitive tadi kan jelas objeknya kita sebutkan, kemudian juga bedanya apa itu juga disebutkan. Subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan sebuah aksi terhadap suatu benda atau objek tertentu. Kalau ini tidak disebutkan, walaupun dia ada verbnya, tetapi tidak disebutkan objeknya apa. Silakan yang mau kasih contoh, boleh ditulis di komen. Yang lain boleh ya, ngasih contoh, nggak apa-apa. Jangan, nggak usah malu-malu ya. Di sini kita sama-sama belajar, jadi nggak usah takut salah. It's okay, gitu kan, nanti kita bahas bareng kayak gimana yang tepat kayak gitu. Oke, ini ada Kak Vanessa lagi ya. The flower petals fell to the ground. Okay, the flower petals fell to the ground. Ya, jadi di sini adalah fell-nya di sini tidak spesifik apanya yang dijatuhi kayak gitu kan. Di sini ada hanya keterangan tempatnya saja, to the ground kayak gitu. Jadi fell di sini termasuk yang intransitive ya. The flower petals fell to the ground. Subjeknya ada jelas di sini, the flower petals. Jadi untung bunga atau mahkota bunga ya, petals itu mahkota bunga ya, yang bisa dipetik satu-satu kayak gitu kan. Fell to the ground. Benar sekali. Ada yang mau ngasih contoh lagi? Misalnya ya, kalau yang transitif misalnya I sing misalnya a traditional song. I sing a traditional song. Jadi saya menyanyikan lagu tradisional. Kemudian yang transitifnya I sing in my bedroom kayak gitu. Jadi yang satunya ada jelas yang dinyanyikan itu apa, kalau yang satunya adalah tidak ada yang dinyanyikan, tidak diberi keterangan apa yang dinyanyikan, tapi hanya diberi keterangan tempat, in my bedroom, I sing in my bedroom, or maybe I sang in my bedroom. Boleh, yang lain mungkin yang mau ngasih contoh lain boleh di sini. Oke, atau kita lanjut aja ya. Next. Nah, di sini baru kita masuk yang namanya helping or auxiliary verb. Jadi, kata kerja bantu seperti itu ya. An auxiliary verb also called helping, auxiliaries, or verbal auxiliary verb. Jadi, bisa dibilang kata kerja bantu, auxiliaries, kayak gitu, atau verbal auxiliaries. Kata kerja bantu atau helping verbs are verbs that, as their name suggests ya, help the main verb in a sentence by extending the meaning of the verb. Jadi membantu kata kerja yang utama itu dengan apa namanya, memperluas artinya. Jadi ada keterangannya di situ dari si verbnya yang utama atau the main verb itu sendiri. This type of verb assists the main verb showing time and meaning. Jadi biasanya itu membantu si verb yang utama itu untuk menunjukkan keterangan waktu atau keterangan makna kayak gitu. Nah, auxiliary verbs atau helping verbs ini dibagi menjadi dua tipe ya. Yang pertama adalah primary auxiliary verb, kemudian yang kedua adalah modal auxiliary verb. Primary ada juga models. Model ya. Model ini mungkin teman-teman sering udah sering apa namanya pakai juga.
dan sering menemukan di banyak kalimat kayak gitu. Oke, kita lihat ya apa sih yang dimaksud dengan primary action verbs, kemudian juga modal action verb. Kita lihat. Nah, untuk primary yang primary action verb adalah primary action verb. These verbs function both as helping and main verbs. Jadi bisa dia sebagai apa namanya? Dia itu berfungsi sebagai baik sebagai kata kerja bantu atau sebagai kata kerja utamanya itu sendiri ya. Misalnya ada be, do, have, to be, banyak sekali ya. Contohnya he is the leader here. Nah, di sini adalah yang dimaksud dengan actually verb-nya adalah is ya, to be di sini. He is the leader here. Ini adalah actually verb atau kata kerja bantu. And then she has her own house. Has di sini juga disebut dengan actually verb atau kata kerja bantu. Jadi dia artinya kan memiliki. Jadi dia tidak melakukan apa ya, bukan kegiatan atau verb yang seperti kita contohkan tadi kayak painting, kemudian singing. Ini berbeda. Jadi makanya dia disebut dengan kata kerja bantu karena ini perannya juga khusus seperti itu. Kita lihat ya apa aja sih kata-kata atau verb yang bisa dikategorikan sebagai primary auxiliary verb. Oke, kelihatan ya di sini ya, semoga kelihatan ya. Ada be, kemudian do, have. Be ini ada is, am, are, ada was, were juga. Dan untuk do ini ada bentuk yang do, does, kemudian did. And then have itu ada have, has, and had. To be ada banyak sekali ya. Is, am, are, kemudian was, were, do juga. Bentuknya juga bermacam-macam, ada do, dan lampaunya did, kemudian untuk singular, untuk he, she, it, itu kita pakai does, have juga seperti itu, ada have, has, had. Nah, itu yang dimaksud yang primary auxiliary verb ya ini. Ada yang mau ngasih contoh ya, pakai is, am, are, atau do does atau or did or maybe have has bisa. Jadi di sini ada contoh he is the best teacher, she is studying hard, the class is cancelled, is the class cancelled, and then she did not do well, did she do well in the exam, I have studied every day, have you studied hard. Ada yang mau ngasih contoh selain is di sini ya, to be kan itu ada banyak ya. Ada he is MR. Oke, okay, ada Kak Amelia Zulha di sini ya. She does her homework by herself. Benar sekali ya, bisa. She does her homework by herself. Dia mengerjakan PR-nya sendiri atau dikerjakan sendiri. Ini masuknya yang do ya, do, does, or did. She does her homework by herself. Ada yang mau ngasih contoh yang to be nggak? Yang be di sini ada is, am, are, was, were, atau yang has, have juga boleh. Has, have, or had kayak gitu. Silakan yang teman-teman lain yang mau menambahkan boleh. Ada yang lain lagi mungkin yang mau menambahkan atau sudah cukup dari Kak Amelia Zulha saja? Oke, kita bisa lanjut ya kalau sudah tidak ada yang mau apa namanya tidak ngasih contoh. Ini ada yang kedua adalah modal auxiliary verbs ya. Jadi ini yang modulus ya. Kayak these verbs are used to change the tone and mood of the main verb. Jadi mengubah tone apa ya suasana kayak gitu dari kata kerja utamanya bisa berupa can, could, may, might, shall, will, and then would, should, must, and out to ya di sini to juga masuk jadi out to are called modal auxiliary verbs. Jadi disebut dengan modal kalau kita dalam bahasa Inggris ya. Kemudian di sini ada contoh example she can run fast and then you should study English. Nah, di sini kita lihat ya, di sini yang can di sini sebagai auxiliary verbs ya. Modal auxiliary verbs can.
And then you should study English. Should di sini ya, yang disebut atau dimakan dengan modal experience verb kayak gitu. Kemudian ini ya contohnya models, ada banyak sekali yang macamnya, ada can, could, might, may, should, up to, must, kemudian would, will gitu. Kemudian untuk can, ability or possibility, jadi kemampuan atau kebiasaan seorang ya. Kemudian I cannot swim, I can't swim, I cannot swim, can I borrow this ruler, you can go to the party, and then could itu biasanya adalah untuk meminta secara sopan ya, polite request, ya lebih sopan daripada yang can kayak gitu. Could you tell me the time, she could be there by now, you could ring them. Dia ada might ya, less than 50, ini kemungkinannya masih 50% ya kepastiannya. Where are they, they might be at park, jadi they might be itu mungkin, at the park, jadi kemungkinannya itu kurang dari 50%. Polite request yang maksud tadi. Kemudian yang may, polite request juga, and then formal permission and certainty atau kepastian atau ya ke, adalah kurang dari 50%. Kita lihat ya, may we come in or you may not speak during the test, she may not be in. Kemudian ada should to or out to ya, advice atau deduction ya, memberikan saran seperti itu. You shouldn't smoke, you are to go to the doctor, they should arrive by 10. Kemudian ada must, obligation ya, ini keharusan, keharusan atau larangan ya. Ini sangat apa namanya, sangat mengharuskan, jadi benar-benar start gas seperti itu ya, kepastiannya udah benar-benar lebih pasti daripada yang tadi yang good might may gitu. I must do my tax returns, I must, saya harus ya. You mustn't drive on the right in the UK. Kamu nggak boleh, ya, nggak boleh menyetir pada sisi kanan di Inggris, ya, United Kingdom. And then he is not here today. He must be sick. Jadi dia tidak di sini hari ini. Kemungkinan dia sakit. Gitu. Must, ya, must be, must. And then diikuti satu. Would. Kemudian would ini polite request, ya. Jadi meminta dengan sopan, ya. And then, would you like a drink? Would you like a drink? I would rather stay in tonight. Jadi, menawarkan dengan sopan ya. Would you like a drink? I would rather stay tonight. Stay in tonight. Jadi, kalau I would like atau I would like itu lebih ke, I would rather, lebih ke preference ya, pilihan. Jadi, saya lebih pilih ini daripada ini. Jadi, saya lebih pilih stay malam ini daripada harus pulang. Kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa atau mau pakai contoh kata-kata di sini untuk bikin kalimat, boleh. Bisa can, could, might, may, should, must, would. Ya, jadi fungsinya berbeda-beda ya. Ini untuk kemampuan, kebiasaan seorang. Kemudian ini request ya dengan sopan gitu. Silakan teman-teman yang mau kasih contoh di sini. Silakan pilih juga ya, boleh can, could, might, may, should, atau must, would juga boleh. Soalnya you should study hard before the exam. You should study hard. If you want to pass the test. Oke, di sini ada Kak Jihan ya. We should go to class after lunch. Would you like to go home with me? Oke, jadi ini ada dua jenis auxiliary verb ya di sini yang digunakan atau modals ya, modals auxiliary verb. Ada should dan juga would ya. We should go to the class after lunch. Would you like to go home with me? Jadi itu adalah untuk menawarkan dengan sopan. Would you please or would you like to go home with me? Okay. Ada yang lain mungkin selain ada di sini Kak Jian udah ngasih should ya. Should go, we should go, and then would you like
would you please, to my house, for example, would you please come forward? Ya, benar ya, untuk contoh yang dikasih gajian sudah tepat penggunaannya. Yang satu adalah apa namanya, suggestion ya, atau advice. Yang kedua adalah offering help mungkin ya, atau mungkin suggestion juga bisa. Polite ya, yang polite request, menyuruh dengan sopan. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, boleh kita lanjut ke verbs yang selanjutnya, yaitu linking verbs ya. Are unlike other verbs as they do not tell anything about the subject themselves. Instead, they connect the subject to a noun or adjective that helps in describing or providing additional information about the subject. Jadi, perlu di, ini adalah linking ya, menghubungkan. Menghubungkan, mengkoneksikan, mengkaitkan, apa namanya. Jadi, the subject atau pelaku, noun di situ ya, siapa yang melakukan kegiatan di kalimat tersebut, dengan, dihubungkan dengan bisa kata benda ataupun kata sifat objektif ya. Jadi nanti akan membantu dalam mendeskripsikan atau menerangkan informasi tambahan yang tentang si subjek itu. Jadi yang disebut linking verb itu kayak gitu. Jadi dia tidak berperan sebagai verb kayak verb asli kayak gitu, tapi dia membantu menghubungkan antara si subjek dengan bisa noun atau adjektif dalam menerangkan atau mendeskripsikan si subjek itu seperti apa kayak gitu. It is important to remember that the difference between helping verb and linking verb is that the linking verb is used to connect the subject with something that describe it. Jadi biasanya ini berkaitan dengan kata sifat ya, adjective kayak gitu, mendeskripsikan si subject. Whereas the helping verb is used together with the additional main verb to express the action kayak gitu. Jadi helping verb tadi udah ya, yaitu membantu mendeskripsikan aksi utamanya ya. Jadi untuk sebagai tambahan saja. Tapi kalau di sini linking verb dia adalah menerangkan kondisi subjeknya. Jadi kita lihat ya, difference between linking verb and helping verb. Jadi di sini yang pertama adalah I am tall. Di sini mendeskripsikan yang tingginya itu si I-nya atau subjeknya di sini adalah dia tinggi. I am tall. Jadi yang kedua ada I am running. Ini adalah helping verb. Jadi sudah ada verb ya di sini ya, running, kemudian ada am-nya di sini. Di sini sebagai helping verb, jadi membantu si subjek ini atau si verb-nya ini menerangkan gitu kan. Karena kan ini running ya, apa namanya, present continuous, sehingga harus ada verb di sini ya, auxiliary verb, helping verb. I am running. Kemudian I am tall, di sini linking verb karena dia menghubungkan antara subjek dengan adjective ya, kata sifat menerangkan kayak gitu. In the above example, the same word can be used as a linking verb as well as helping verb. Jadi keduanya ini, yang kata am ini bisa digunakan sebagai linking verb sekaligus juga digunakan sebagai helping verb. Jadi tergantung kata apa yang mengikuti setelah kata tersebut. Kalau yang di sini adalah adjective, kalau di sini adalah verb ini. Mungkin teman-teman bisa kasih contoh ya untuk yang ini. Ini gampang sekali ya kalau yang ini. I am boleh, she is, atau he is, they are, you are, we are, it is, he is, she is. Boleh yang linking verb atau yang helping verb juga boleh. Kasih contoh dua-duanya juga silahkan. Boleh juga. Ayo, ayo siapa yang mau coba menuliskan contoh ya untuk linking verb dan juga helping verb. Oke, di sini ada yang jawab. Siapa di sini? Kak Amel. Oke. Amel, sorry, I'm sorry if I mispronounce the name ya, karena I'm not really sure that I know any Korean actress or actor.
Jaehyun and NCT are very handsome. Okay. Jaehyun ya bacanya ya. NCT are very handsome. Okay, di sini kakak berarti okay, Jaehyun itu kan singular ya kak. Salah satu member mungkin kan ya. Itu mungkin bisa pakai is ya kak ya, bukan are. Jadi Jaehyun NCT is very handsome. Tapi udah benar ya kak. Jadi penggunaannya di sini yang kakak maksud adalah sebagai linking verb ya. Ya, benar sekali. Kemudian Kak Jihan, they are strong. Kemudian they are riding the bike. Ya, benar sekali ya. Di sini ada dua penggunaan kata are. Yang pertama adalah sebagai linking verb. Kemudian yang kedua adalah sebagai helping verb. Karena di sini yang linking verb diikuti dengan kata sifat atau adjective itu strong. Kemudian yang kedua diikuti dengan verb ya. Kata are. Jadi di sini sebagai verb. Kata bantu ya, kata kerja bantu kayak gitu. They are riding a bike. Oke, yang lain mungkin bisa menambahkan. Ini mudah sekali ya untuk yang linking verb ini. Banyak sekali contohnya. Silahkan pakai I am boleh, she is boleh, they are boleh, we are, it is. Silahkan tinggal meneruskan saja dari contoh yang sudah ditulis. Gak ambil dengan kajian di sini. Oke, okay, atau sudah nggak ada lagi yang mau ngasih contoh? Bisa kita lanjut ya, kalau tidak ada lagi yang menambahkan contohnya. Yang jelas tahu ya teman-teman perbedaannya. Di sini ketika dia sebagai linking verb itu harus diikuti dengan kata apa, kata sifat atau kata benda. Jadi kalau yang linking verb itu harus diikuti kata sifat. Tapi yang di sini itu harus apa ya? Di sini running verbing karena di sini adalah linking verbnya helping verbnya am. Dia next kita lanjut. Ini contohnya saya juga ada contoh beberapa di sini ya. He is the manager. Kemudian they are naughty children. He is here. The verb is adding information to the subject he. Jadi di sini kata is itu menambahkan informasi kepada si subjeknya ini. He-nya itu seperti apa? He is atau yang orang yang mana ya? Jadi he is itu apa? Dia itu adalah seorang manager gitu. Makanya di sini is berperan sebagai linking verb ya. Then number two, yang dua ada they are naughty children. Here the word are is the linking verb joining the subject they to complement atau melengkapi naughty children-nya. Jadi menerangkan they are naughty children. He is the manager. Oh ini juga bisa noun ya untuk linking verb itu. Jadi selain adjective dia juga bisa ditulis sebagai noun. Jadi menerangkan si subjeknya itu orang yang seperti apa atau informasi tambahan yang bisa kita apa namanya sajikan untuk menerangkan subjek ya. Di sini bisa he, they, I atau nama orang, siapa saja. Benda bisa juga kayak gitu. Nah, setelah ada linking verbs, kemudian tadi helping verbs dan banyak lagi ya tadi, kita masuk ke regular verbs ya. Ini teman-teman mungkin sudah sering apa ya? Dengar atau sering baca atau sering temukan ya di entah itu di teks ataupun di contoh-contoh soal kayak gitu. Regular verbs ya. Jadi regular verbs are verbs that form their past participle with the or AD as suffix are regular verbs. These verbs do not undergo substantial change while changing forms between tenses. Tense verbs are also called big verbs. Jadi di sini these verbs are also called big verbs. Jadi regular verbs itu tidak ada perubahan yang signifikan ya, tidak ada perubahan yang berarti antara verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi bentuknya sama, hanya perbedaannya adalah ketika dia past participle ditambah atau ditambahkan huruf D atau ED di setelah verb tersebut. Ya, jadi ada imbuhan kata di situ, akhiran D dan ED. Itu disebut regular verbs ya. Kemudian contohnya ada banyak di sini ya.
Nah, jadi regular verbs itu yang bentuk dari present past dan past participle itu tidak banyak berubah atau tidak perubahannya tidak terlalu signifikan atau terlalu drastis ya. Jadi hanya dia itu mendapat akhiran ed atau d di setiap kata kerjanya kayak gitu. Di sini ada accept ya, accepted, dia accepted, act, act, yang pertama act, kemudian acted, act, then achieve, achieved, then belong, belonged, compare, compared, clean, cleaned, carry, carried, kayak gitu. Jadi banyak sekali di sini. Ini hanya beberapa contoh ya, karena verb itu ada ribuan ya, ratusan bahkan ribuan verb yang ada bisa kita gunakan dalam bisa membuat kalimat atau dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Set, act, belong, compare, love, liked, 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 when listen, listened, need, needed, pick, picked, push, pushed. Silakan teman-teman yang mau memberikan contoh ya atau membuat kalimat dengan kata-kata atau verb-verb di bawah ini. Boleh, silakan. Banyak yang bisa dipakai ya. Boleh pakai yang present atau past participle atau ngasih contoh tiga-tiganya juga boleh. Sebanyak-banyaknya ya. Jadi teman-teman yang di sini boleh apa namanya? Ngasih contoh dari kata-kata yang ada di sini regular verb. Jadi tadi yang mungkin belum sempat jawab di apa namanya kata kerja atau grup-grup sebelumnya bisa ini di sini ngasih contoh atau memberikan jawaban di grup yang reguler ini. Ingat ya pas, ini kan pas berarti lampau di sini ya. Penggunaannya ketika kita menyatakan suatu peristiwa yang sudah terjadi di waktu lampau. Kalau ini present ya, bisa dipakai ketika untuk menyatakan dalam kalimat simple present gitu. Past participle, verb 3 ya di sini ya. Kayak I have, misalnya accepted, I have achieved, she has cleaned her room, maybe you have closed the door, gitu. Ini mungkin 10 contoh bisa ini, satu orang satu biar lebih banyak ya variasi kata-katanya. Satu orang pilih satu kata gitu, jadi biar banyak nanti yang bisa dipakai buat contoh. Bebas memilih mau yang present, past, or past participle, boleh semuanya. Close, and then the knocked, mengetuk ya, mengetuk, laugh, ketawa, mention, menyebut, listen, mendengar, and then push, paint, reach. Di sini ada Kak Vanessa ya, Kak Vanessa menjawab atau memberikan contoh, I have accepted a letter from my younger sister. Ya, boleh ya, I have accepted a letter from my younger sister. Ya, jadi Kak Vanessa di sini pakai yang past participle ya, karena ada have di situ, I have accepted a letter from my younger sister. Yang lain mungkin bisa bantu atau bisa ngasih contoh lain juga, silakan. Saya kasih waktu beberapa menit. Ingin bikin kalimat ya pakai regular verbs di sini. Boleh pakai yang lain juga boleh ya Kak, nggak kalau pakai yang selain itu boleh nggak? Boleh. Jadi apa aja ya. Ini dia itu regular verbs. Akhiri untuk pas dan pas participle itu entah itu ditambah ed atau d. Oke, Kak Jihan di sini ya ngasih contoh juga. My mom always mention her old friends. Oke, mungkin cerita tentang atau sering menyebutkan teman-teman lamanya.
My mom always, kita lihat ya di sini, kita perhatikan mention. Mentionnya di sini ketika my mom is a singular, jadi my mom itu adalah bentuk tunggal ya, singular. Itu kita pakainya adalah is, I mean harus ketika ada verb yang kita tambahkan atau kita ingin mengungkapkan suatu peristiwa ya, itu verbnya harus ditambah dengan s atau es ya. Jadi my mom always mentions her old friends. Jadi ada s-nya di situ. Atau mungkin kalau mau pakai yang lampau juga bisa, my mom used to, atau my mom mentioned about her friends last night, mentioned about maybe her past or maybe her experience working at the company, kayak gitu juga boleh. Ada lagi yang mau ngasih contoh selain Kak Jihan dan Kak Vanessa? Tadi juga udah banyak ya, kita bisa ngasih banyak contoh tadi di setiap sectionnya, di setiap verb ya. Oke, ini kita bisa lanjut saja ya. Pada kata mention nggak? Mentions. Karena di situ ada my mom. My mom itu adalah singular. Dan kategorinya adalah she. Maka untuk simple present harus ditambah dengan s. Mentions. Kalau misalnya likes juga like harus tambah s juga. My mom misalnya, my mom likes to cook. Dia bukan like to cook, tapi likes to cook. Iya kak, sama-sama. Oke, next ya. Kita lanjut aja ya. Kemudian ada yang regular, ada juga yang irregular. Irregular ini yang sebaliknya. Yaitu yang dia itu, kalau tadi kan regular bentuknya masih sama ya. Apa namanya, teratur kayak gitu. Tinggal ditambah D atau ID. Nah, irregular verbs are the verbs that change their form completely when changing from base from the past participle and perfect participle. Jadi berbeda dengan yang regular, kalau regular itu dia berubah-ubah dari yang bentuk verb 1, verb 2, verb 3 itu berbeda. Ya, ada yang berubah sedikit, cuma ada yang berbeda. Perbedaannya sangat mencolok dan sangat apa ya, jauh itu satu sama lain. Most of the time, they form their past tense by a change in the main vowel of the present tense and without the addition of any ending. Jadi biasanya perubahannya itu pada vowel atau huruf vokal di kata kerja tersebut. Misalnya drink, drank, drunk, sing, sang, sang. Itu kan yang berubah hanya pada huruf vokalnya saja, kayak gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi dia berubah bentuknya. Kemudian we cannot tell or predict what form irregular of strong verb is going to take in the change tense. One has to memorize the change in the verb forms initially as later with practice it becomes a matter of habit. Jadi emang ini untuk menghafalkan irregular verbs ini tidak bisa diduga-duga ya atau ditebak-tebak. Oh ini it kayaknya ada it-nya. Misalnya E-nya diganti O atau diganti I nih, jadi verb 2. Gak bisa kayak gitu, padahal kalau it itu kan it, kemudian jadi ate, kemudian eaten, kayak gitu kan, eaten. Jadi harus dihafalkan, ya ini teman-teman gak mau harus menghafal bentuk satunya apa, duanya apa, tiganya apa, untuk irregular verb ya, karena gak bisa sembarangan nebak gitu kan, malah nanti jadinya salah kayak gitu. Jadi strateginya teman-teman itu gimana, mungkin mau menghafalkan apa namanya, sehari 5 verb, 5 irregular verb, sehari mungkin mau pakai apa namanya, ngapalin 10 irregular verb, kayak gitu. Jadi ini memang harus dihafal ya, sedikit demi sedikit. Teman-teman yang gak bisa hafal langsung banyak, dikit-dikit aja, 25, 10 kata, kayak gitu. Oke, untuk irregular verbs, kita kasih contohnya ya disini. Nah, ini ada contoh irregular verbs ya, ada present, past, and past participle-nya berbeda-beda semua yang bentuknya ya. Ada hurufnya yang dihilangin, kemudian ada penambahan huruf, kemudian ada juga yang huruf vokalnya diganti. Gitu. Lihat di sini ada untuk be, is, mr, itu jadi was, were. Kemudian past participle-nya menjadi being.
Untuk begin, 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 begun. Then blow, blue, blown. Choose, choose, chosen. Drove, drew, drone. Drive, drove, driven. Feel, felt, felt. Fly, flew, flown. Jadi bisa dilihat ya perbedaan ya teman-teman dari yang ini tadi. Ini kan hampir sama ya. Tidak ada perubahan yang signifikan ya. Hanya penambahan pada akhiran ya. Setelah kata kerja ditambah huruf D atau ED. Gitu. Berbeda sekali dengan yang ini. Karena bentuknya berubah. Kemudian juga banyak perubahan yang terjadi pada susunan katanya. Hurufnya, susunan hurufnya ya. Di situ ada yang berubah-ubah. Ada yang benar-benar berbeda antara 1, 2, 3, kayak gitu. Ring, ring, rang. Kemudian juga, ya tadi ya, ini yang ring, ring, rang. Wake, woke, woken, win, won, won, right, right, written. Nice. Ada yang mau ngasih contoh untuk kalimat yang ini? Yang blue, blue, blown, atau yang terserah mau pilih yang mana, atau di luar ini juga bisa ya. Ini it belum ada ya kayaknya. Eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, swim, swam, swam. Of course, nanti untuk penggunaan mana ketika kapan kita harus menggunakan yang present atau verb 1, kapan kita harus menggunakan verb 2, kemudian kapan kita harus menggunakan past participle atau verb 3, itu nanti menyesuaikan dengan tenses-nya seperti itu. Silakan teman-teman yang mau kasih contoh lagi boleh. Ini yang regular atau irregular verb. Ada yang mau coba ini kasih contoh yang present mungkin atau yang past, yang irregular ya ini ya. Yang tadi kan kita udah kasih atau udah bahas yang regular. Ini kali ini kita bahas yang irregular. Mau pakai dua boleh, lampau ya, atau present boleh. Mau ngasih contoh di luar ini juga boleh, gak apa-apa. Selain dari semuanya ini yang ada di slide ini. Oke, ini ada Kak Valinda. Valinda ya, I won the Math Olympiad last year. Ya, benar sekali, I won ya. Di sini pakai won karena pas ya kak ya. Last year. I won the Math Olympiad last year. Benar sekali ya. Pas di sini. Jadi kata win kemudian bentuk kedua ya. Won and ini juga won. Ada yang lain mungkin mau pakai yang pas boleh ya. Mungkin pas lebih mudah ya di sini. I swim in a swimming pool. Soalnya enggak. Oh iya, nggak apa-apa kak. Justru kalau teman-teman punya referensi verb yang lain, boleh sekali ya dipakai karena ini karena verb irregular itu banyak sekali di sini, jadi nggak muat kalau ditaruh di sini semua. Justru malah teman-teman kalau tahu yang selain ini malah lebih bagus kan, jadi lebih bervariasi. Oke, kita lihat I swim in a swimming pool. Ya boleh ya, misalnya every day ya. I swim in a swimming pool every day or every week or every Sunday. Dan ada Kak Valinda di sini mau tanya kalau pakai yang past participle pada saat apa? Kalau past participle itu pada saat kita menggunakan tenses present perfect atau past perfect ya Kak ya. Jadi yang tadi ya biasanya ada kata bisa I have finished my homework or I have written a letter for you misalnya kayak gitu. Jadi ada apa namanya didahului dengan have kemudian has had artinya sudah atau telah kayak gitu Kak. Kayak misalnya ini juga I have waited for you for 6 hours juga bisa kayak gitu. Jadi yang dipakai adalah ketika ada have, has atau had yang dipakai adalah verb tiganya yang di sini ya, yang di list ini. Oke, sudah jelas Kak Valinda untuk pertanyaannya? Ya, benar sekali ya Kak, has, have, had plus verb 3. Benar sekali Kak. Oke, ini Kak, paling ngasih contoh lagi. My older sister left home yesterday, but now I leave my home to take scholarship. Oke, ini juga bisa ya. My older sister left home yesterday. Ini berarti kita pakai yang pas ya, Pak. Left. Bentuk kedua dari leave.
Benar sekali. Oke, yang kedua adalah pakainya yang present. Oke, ya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama ya, Kak Valinda udah bertanya tadi. Oke, next kita ke latihan saja ya, langsung ya. Di sini langsung aja teman-teman jawab satu apa, dua apa, tiga apa. Boleh acak ya, teman-teman mungkin mau jawab yang nomor empat, mau jawab yang nomor dua, atau jawab yang nomor satu. Bebas. Agak harus urut. Mau pengen jawab satu boleh, mau jawab yang nomor empat langsung juga boleh. Misalkan ini soal latihan nanti ya, biar kira-kira udah paham belum tadi ya. Perhatikan subjeknya apa, orientasi juga apa, kemudian apakah ini termasuk grup yang mana, irregular atau regular, atau apa namanya, yang non-infinitive, yang infinite or in, yang infinite verb, apakah ini pakainya auxiliary, gitu. Silakan dijawab, ayo teman-teman yang sini boleh dikomen aja langsung yang satu apa gitu. Oke, nomor lima, Kak, dari Kak Mariano ya. Lima itu proud ya. Ya, benar sekali ya. Rico has proud. Karena bentuk ketika ada has harus diikuti past participle ya. Past participle yaitu proud. Kemudian nomor Kak Valinda jawab nomor satu, wants. Benar sekali karena subjeknya adalah he di situ. Kemudian went. Kemudian nomor dua adalah went. Itu masuknya bisa yang tadi ya, irregular verb bisa ya. I have complete, yang tiga itu I have completed ya, completed. Jadi yang pakai verb tiga ya, completed my homework just now. Kemudian number four, benar sekali, Jasmine is a student. Number five, ya benar, verb. Oh iya benar Kak, Kak Fanda ada koreksi ya tadi nomor 3 complete complete benar sekali. Ya Kak Amelia juga jawab complete nomor 3 benar ya. Past participle di situ. Oke, kita lanjut ke latihan selanjutnya ya, ke nomor berikutnya maksud saya. Silakan yang mau jawab boleh nomor 7 atau nomor 8 atau mau yang 11. Silakan yang soal ini nomor 7 ini pakainya apa, kita kira-kira kalau ada head di sini berarti bridge-nya harus bentuk keberapa. Kemudian di sini lihat ada past continuous ya, when was cooking, when I, kalau past continuous berarti di sini juga harus past juga ya. They had already. Oke, nomor 7, Kak Amelia jawab reached ya, reached. Iya, benar sekali ya, past participle reached the airport by 7 o'clock. Nomor 8, Kak Amelia jawab past ya, karena lampau ya. Jadi kita pakai simple simple past, benar sekali. She passed her exam in 2019. And then, nomor 9, number 9, Brian was cooking when I, sebenarnya kalau 9 ini when ya, yeah, I went to the office begitu. Jadi ketika ada past continuous maka di sini harus yang past ya. Ketika ada when di sini ya, menerangkan jadi ini sebagai backgroundnya ya. Brian was cooking when, jadi ini sebagai past simple past di sini menerangkan suasana atau kejadian pada saat Brian memasak pada saat itu, kejadian lampau gitu. Jadi pakainya I went to the office. Kemudian number 10, they had already arrived ya, arrived when I, oh when we reached there, reach untuk kedua ya. We have
Kemudian nomor 11 will nomor 11 itu pass ya kayak ya. You pass. Jadi I will pass the examination this time. Jadi will ini kan tadi maksudnya yang modus ya, modus auxiliary. Ini harus diikuti yang kalau could, can, modus itu diikuti verb 1. Jadi pass-nya di sini tidak berubah. Tetap verb 1. Iya, tidak apa-apa, Kak. Salah dikit lah, tidak apa-apa. Tapi yang lain udah benar kok, banyak yang benar ya. Jawabannya Pak Farid ini kebanyakan udah benar. Oke, next. Nomor 12 sampai 16, silakan yang mau coba. Boleh acak juga. Ini silakan yang lain yang mungkin tadi belum sempat nyoba ya, belum belum nyoba ngasih contoh atau belum sempat nulis contoh atau belum sempat ngerjain soal latihan, bisa kayak yang terakhir ya ini 16. Ada he bla bla he, mungkin ada students di sini it has just. Ingat di sini ada has ya, di sini kerennya perhatikan harus berapa. Kak Amelia jawab yang nomor 12 ya. We, ya, kita butuh verb-nya adalah are ya, auxiliary verb-nya are. We are students. Karena we itu punya pakai are. And then it has just rained. Ya, rain-nya di sini adalah past ya, past participle verb 3 ya, karena di sini ada has. It has just rained, present perfect ya. Kemudian ini bisa pakai drew juga bisa ya kak ya, pakai drew boleh, draws juga boleh ya. He draws it very well, or he drew it very well juga bisa. 15, they bla 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 the teeth very bravely, they catch. Mungkin di sini juga bisa lampau ya, they catch teeth, the couch, I mean the couch. Jadi bentuk lampau dari catch ya. They catch the teeth very bravely. C-A-U-G-T-H. Couch. Kemudian she had her breakfast, then she left ya kak ya. She left for the college. Karena sudah lampau di sini ya. Di sini sudah pakai had ya. She had left ya. She had left. She had her breakfast, then she left for college. Kemudian matanya kenapa yang 12 itu bisa pakai true? True itu ketika, ya mungkin itu peristiwa terjadi lampau ya. Jadi he drew it very well. Walaupun tanpa keterangan waktu, ketika dia pakai drew, itu dia bisa, apa namanya, bisa dipakai. Walaupun tanpa keterangan waktu seperti itu. Drop sheet, pakai drop sheet yang simple present juga boleh. Ya, he drew it very well. Tapi kalau mungkin pakai yang simple past, mungkin kita he drew it very well this morning or maybe yesterday. Iya, Kak. Sama-sama. Jadi seperti itu untuk penggunaan tense-nya. Lebih ke kepada tense-nya. Yang satu simple present, yang satu simple past. Oke, okay, untuk soalnya udah ya. Udah terjawab semua ya, teman-teman ya. Oh, udah. Sekarang sebelum diakhiri kita tanya jawab dulu ya. Mungkin ada waktu sekitar ya masih 5 menit, bisa teman-teman yang mau tanya boleh bagian hari ini yang verb atau tentang pronoun atau tentang yang hari sebelum hari pertama kemarin yang noun juga boleh. Silakan untuk tanya ya tentang materi atau tentang tadi yang belum jelas bagian mana atau mungkin mau ngasih contoh atau mau ngasih apa namanya ya soal juga boleh, contoh diskusi juga boleh. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit.
silakan kakak-kakak yang ingin bertanya. Mau tanya tentang tenses ya, ya tidak apa-apa ya, karena berkaitan ya dengan verbnya. Atau tadi yang masih bingung di bagian irregular dan regular. Nah ini kan, mungkin teman-teman juga ada yang baru tahu ternyata ada ya bentuk verb yang berbeda-beda atau berubah-ubah seperti itu. Masih bingung juga boleh ya, tapi bingung di bagian ini kak masih belum jelas atau gimana, silakan ditanyakan juga nggak apa-apa, boleh lewat audio atau mungkin lewat kolom komentar juga boleh ya, ditulis langsung. Kita hari ini tadi udah belajar banyak ya tentang verbs, jenis-jenisnya apa aja, kemudian kapan digunakan, kemudian untuk subjeknya seperti apa, and then apa namanya bentuk-bentuk verbs ya yang berubah-ubah aja, ada irregular, regular, kemudian ada auxiliary verbs ya, ada to be, kemudian ada juga modals ya, kemudian juga kita sedikit tadi menyinggung tentang kapan kita bisa menggunakan atau fungsinya penggunaan could, and then can, will, would, should, how to, must itu seperti apa. Contoh-contoh kalimat juga tadi udah teman-teman juga udah banyak yang ngasih contoh seperti itu. Tidak ada yang ditanyakan ini atau mungkin teman-teman masih bingung yang bagian mana yang itu kurang jelas atau perlu dijelaskan lagi seperti itu. Nah, ini ada yang nanya, ini dari Kak. Masih dari Kak Valinda ya, kalau kalimat pasif, passive voice ya, itu kita susunannya adalah, atau rumusnya itu objek ya. Karena di situ kan kita ada perubahan, jadi aktif menjadi pasif kan. Jadi di situ objeknya siapa ya. Misalnya, I eat an apple. Ya. I eat an apple. Atau mungkin I ate an apple last night. Kalau diubah ke kalimat pasif menjadi an apple was eaten by me last night. Jadi itu susunannya adalah objeknya ditaruh di depan, kemudian to be-nya itu apa yang dipakai bisa. Jadi diikuti dengan to be, is, am, are atau was, were. Jadi tergantung si objeknya itu siapa ya, yang kita balik dari siapa. Kemudian bisa ditambah dengan diikuti dengan verb 3, ya past participle. Is, kemudian eaten itu kan verb 3, kemudian ada by di situ, by, kemudian me. Jadi bukan I lagi, tapi dia berubah menjadi, apa namanya, pronoun untuk menerang kata ganti, atau pronoun ya, kemarin kita sudah bahas yang pronoun, pronounnya untuk, apa namanya, I kan menjadi me, kayak gitu. Jadi begitu Kak rumus. Atau mungkin langsung mengarah ke subjeknya langsung. Misalnya subjeknya adalah nama orang gitu kan. Misalnya Ronnie ate an apple last night. Langsung aja an apple is atau was, an apple was eaten by Ronnie last night. Jadi harus ada kata di akhir itu adalah by siapa, oleh siapa, kemudian juga tupinya jangan lupa ya, is, am, are, or was, were. Menyesuaikan dengan tensesnya seperti itu. Tapi untuk passive voice itu sebenarnya ada banyak macamnya. Jadi setiap tenses itu ada apa namanya passive voice-nya kayak gitu. Jadi ada banyak tenses yang bisa kita ubah menjadi passive voice kayak gitu. Jadi setiap tenses nanti berbeda lagi rumusnya kayak gitu, Pak. Iya kak, sama-sama. Jadi mungkin kakak nanti bisa
browsing ya tentang atau mencari materi yang berhubungan dengan passive voice, karena banyak sekali rumusnya pun berbeda-beda ya antara satu jenis passive voice dengan yang lainnya. Oke, mungkin sudah ya kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini, sudah menunjukkan 5, tapi mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup kelas hari ini. Jika tidak, langsung kita tutup aja teman-teman. Terima kasih sudah bergabung pada kelas sore hari ini ya teman-teman. Kemudian juga terima kasih sudah berpartisipasi, sudah menyempatkan untuk memberikan jawaban, kemudian memberikan contoh, aktif di dalam kelas, kemudian juga sudah join tadi ya tepat waktu. Thank you and see you tomorrow ya. We will see you guys tomorrow. Kita masih bahas tentang parts of speech ya. Besok kita akan masuk minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya adalah hari Senin ya. Hari Senin nanti akan dikabari di grup WA ya oleh admin. Ya, terima kasih teman-teman. See you. Terima kasih. Ya, see you guys. See you everyone.